Beralih ke segmen lainnya, kini jumlah guru besar di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin naik 200%. Semula saat Sutarto Hadi menjabat rektor, hanya 23 orang guru besar. Sekarang sudah berjumlah 62 orang guru besar. Di masa kepemimpinan Sutarto Hadi sebagai rektor Universitas Lambung Mangkurat, ternyata mampu meningkatkan jumlah guru besar yang dimiliki OLM. Saat pertama menjabat, jumlah guru besar yang dimiliki ULM hanya 23 orang guru besar. Kini jumlah tersebut naik menjadi 200%, dengan total guru besar yang saat ini dimiliki ULM berjumlah 62 orang guru besar. Kebanggaan tersebut disampaikan Sutarto Hadi kepada Banjar TV. Ada 4 orang lagi insya Allah kita kukuhkan. Jadi jumlahnya sudah 62 ya. Sebelumnya pertama kali menjabat 23. Berapa persen meningkat? 200%. Woi, alhamdulillah. Kemudian program studi yang terakreditasi A kan sekarang jumlahnya sudah 25% ya. Hampir 30-an ya. Sutarto juga menambahkan baru keluar 3 SK guru besar dan 4 orang lagi akan kembali dikukuhkan dalam waktu dekat ini. Rijalia Pandi, Banjar TV.